Kami mohon perhatian hadirin. Sidang terbuka Institut Teknologi Bandung dalam rangka wisuda pertama Institut Teknologi Bandung tahun akademik 2023-2024, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Sekolah Farmasi, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, dan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika akan segera dimulai. Rektor, Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, pimpinan beserta para guru besar Institut Teknologi Bandung akan memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Cita bakti pada negara, siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi, langkah dan karya nyatakan pasti nambahan ibu pertiwi. Hai putra bangsa, insan persada, tugasmu yang menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsa. Kukuhkan siapkan tekad mendiri, capai masa gemilang. Rentangkan sayap, pancarkan cinta. Hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia, marilah bangsa sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Hadirin disilakan duduk kembali. Rektor Institut Teknologi Bandung akan membuka sidang terbuka Institut Teknologi Bandung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat siang. Hadirin yang kami hormati, pada hari ini Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan sidang terbuka Institut Teknologi Bandung dengan acara Wisuda Pertama Institut Teknologi Bandung Tahun Akademik 2023-2024. Institut Teknologi Bandung mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara pada sidang terbuka ini. Maka dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan ini kami nyatakan sidang terbuka Institut Teknologi Bandung resmi dibuka. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri. Keheningan cipta dipimpin oleh Rektor Institut Teknologi Bandung. Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan bangsa dan pahlawan pendidikan Institut Teknologi Bandung yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta dimulai. Nan kuburkan
Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Wisuda lulusan Institut Teknologi Bandung diawali dengan pembacaan surat keputusan Rektor ITB tentang lulusan beserta yudisium program sarjana, magister, doktor untuk wisuda periode Oktober 2023 Institut Teknologi Bandung disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung, Profesor Dr. Insinyur Jaka Sembiring M.Eng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan MWA beserta seluruh anggota. Yang saya hormati pimpinan Senat Akademik beserta seluruh anggota. Yang saya hormati Rektor Institut Teknologi Bandung. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Besar. Yang saya hormati sejawat dosen, yang saya hormati tenaga kependidikan, yang saya hormati para orang tua dari calon wisudawan, yang saya hormati para hadirin yang berbahagia, dan yang saya banggakan para wisudawan Institut Teknologi Bandung. Izinkan saya membacakan laporan akademik mengenai lulusan beserta yudisium program sarjana, magister, dan doktor untuk wisuda periode Oktober 2023 Institut Teknologi Bandung untuk FSRD, FTTM, FTSL, SAPPK, SF, SITH, dan STEI. Rektor Institut Teknologi Bandung menimbang A. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Peraturan Rektor ITB nomor 609 garis miring PER garis miring IT.1.A garis miring PER garis miring 2021 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum disebutkan mahasiswa dinyatakan lulus program sarjana, magister, doktor, dan program profesi bila memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. B. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46, 47, dan 48 Peraturan Rektor ITB nomor 609 garis miring PER garis miring IT1.A garis miring PER 2021 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum disebutkan kriteria predikat kelulusan mahasiswa yang dinyatakan lulus dari ITB bagi program sarjana, magister, doktor, dan profesi insinyur. C. Bahwa sesuai dengan keputusan rapat para pimpinan Institut Teknologi Bandung pada tanggal 2 Mei 2023, 6 Juni 2023, 4 Juli 2023, 1 Agustus 2023, 29 Agustus 2023 dan 26 September 2023 telah diusulkan nama-nama mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor yang telah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan lulus beserta yudisiumnya. D. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf A, B, dan C di atas perlu diterbitkan keputusan Rektor ITB mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan pertama lulusan beserta yudisium program sarjana, magister, dan doktor untuk wisuda periode Oktober 2023 Institut Teknologi Bandung dengan nama-nama sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini. Lulusan untuk seluruh ITB sejumlah 5.420 mahasiswa,
di program sarjana sejumlah 3.581 yang menyandang predikat cum laude 1.514 atau 42%, 52% laki-laki dan 48% perempuan. Wisudawan dengan IPK tertinggi tadi pagi sudah di wisuda Fahriza Andika Putra dari Teknik Kimia. Kemudian wisudawan termuda tadi pagi di wisuda Zivanka Nafisa Wongkaren dari FTMD. Untuk program magister sejumlah 1.722 mahasiswa dengan predikat cum laude 570 atau sekitar 33%, 56% laki-laki dan 44% perempuan. Wisudawan dengan IPK 4,0 ada 40 orang untuk program magister. Wisudawan termuda, hari ini kita wisuda atas nama Jean Irene Beatrice Gloriana Zebua Wanggai dari FTSL, usia 21 tahun 3 bulan. Silakan berdiri. Kami sampaikan untuk program doktor, kita mewisuda 117 mahasiswa, 40 mahasiswa predikat cum laude, sekitar 34%, 48% laki-laki dan 52% perempuan. Wisudawan termudanya Putu Ferry Swastika dari FMIPA. FMIPA tadi pagi sudah di wisuda itu, FMIPA. Baik, sekarang FSRD. FSRD kita wisuda siang ini, jumlah lulusan 284 orang, cum laude 161 atau 57%, komposisi... ada 25% laki-laki dan 75% perempuan. Ini terbalik dengan FTMD yang tadi pagi. Baik, wisudawan dengan IPK tertinggi untuk program sarjana dari Sarjana Kriya, Daniel Seroga Bara Pramesta. Baik, silakan duduk. Untuk program magister atas nama Bayu Genia Crispy. Dari magister seni rupa dan untuk doktor, ya silakan duduk, untuk doktor Hendy Hertiasa. Baik, silakan duduk. Wisudawan termudanya untuk sarjana atas nama Alexandra Biantari Alicia Putri. Ya, usianya 21 tahun itu. Kemudian untuk magister Naura Naryama Nayotama dari Magister Desain. Ya, ini dia. Usia 22 tahun. Untuk program doktor, berdiri kembali, Hendy Hertiasa. Dua kali. Terima kasih. Baik. Dari FTTM sejumlah 373 mahasiswa, 160 diantaranya cum laude 43%,
laki-laki 69% dan perempuan 31%. Wisudawan dengan IPK tertinggi untuk program sarjana Abrar Taimullah, sarjana teknik metalurgi. Mana dia? Oh, udah. Ya, terima kasih. Untuk program magisternya, Iputu Arya Aditya Nugraha, Prodi Magister Teknik Metalurgi. Silakan berdiri. Ya, udah kelihatan itu. Untuk program doktor atas nama Anissa Trisnia Sasmi, Prodi Doktor Teknik Geofisika. Ya, terima kasih. Untuk wisudawan termuda kami catat atas nama untuk sarjana Albar Raffi Munte. Usia 20 tahun ini. Untuk magister Bima Satritama, Prodi Magister Teknik Metalurgi. Ada? Ini 21 tahun usianya. Untuk kelihatan? Untuk program doktor yang termuda kembali berdiri Anissa Trisnia Sasmi. Wah, enggak kelihatan di layar. Baik. FTSL sekarang sejumlah 576 mahasiswa yang diwisuda, 221 atau 38% diantaranya menyandang cum laude. Laki-laki 58%, perempuan 42%. Wisudawan dengan IPK tertinggi untuk sarjana dari Prodi Sarjana Teknik Sipil. Nicholas Emmanuel. Baik. Untuk prodi magisternya dari Magister Sistem dan Teknik Jalan Raya, Beta Rohman Nurifa Asri. Muncul. Terima kasih, silakan duduk. Untuk doktor dari program studi doktor teknik sipil, Feby Citra Simanjuntak. Tidak kelihatan, ah ada. Iya, terima kasih. Wisudawan termuda untuk sarjana dari Prodi Sarjana Teknik Kelautan. Usianya 20 tahun juga ini. Widyanisa Ardila. Ya. Terima kasih. Untuk program magister ini Jean Irene Beatrice Gloriana Zebua Wanggai. Kembali berdiri. Ya, 21 tahun. Untuk program doktor, kembali berdiri Feby Citra Simanjuntak. Ya, terima kasih. Sekarang SAPPK mewisuda sejumlah 401 mahasiswa, 166 atau 41% diantaranya cum laude, 43% laki-laki, 57% perempuan. Wisudawan dengan IPK tertinggi untuk sarjana dari Prodi Sarjana Arsitektur, Raditya Putra Pratama. Ya.
Kemudian untuk magister dari Magister Studi Pembangunan atas nama Josephine Emmanuel. Sudah muncul? Belum. Baik, untuk program doktor dari Prodi Doktor Transportasi atas nama Riharsono Prastiantoro. Ya. Saya mesti gini juga berarti ya. Baik, untuk wisudawan termuda, Prodi Sarjana dari Arsitektur atas nama Muhammad Sofyan Syahrir Ramadana. 20 tahun semua ini usianya. Ya. Kemudian sudah untuk magister dari Magister Arsitektur Nabila Aulia Az-Zahra. Ya, sudah muncul. Terima kasih. Untuk doktor dari program Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota R. Dimas Widya Putra. Ya. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan Sekolah Farmasi. Mewisuda sejumlah 228 mahasiswa dengan 85 atau 37% diantaranya cum laude. Laki-laki 22% dan perempuan 78%. Baik, wisudawan dengan IPK tertinggi dari Prodi Sarjana Sains dan Teknologi Farmasi atas nama Lia Susanti. Baik, selamat, terima kasih. Kemudian dari Prodi Magisternya, dari Magister Farmasi Agnes Giovanni Marcius. Ya. Dari program doktor, Prodi Doktor Sains Farmasi atas nama Muhammad Fahmi Hasan. Baik. Lanjut. Kita lanjut dengan SITH akan wisuda 342 mahasiswa. 125 atau 37% cum laude, laki-laki 29% dan perempuan 71%. Wisudawan dengan IPK tertinggi dari Prodi Sarjana Biologi atas nama Vanessa. Berdiri lagi, belum kelihatan tadi. Ya, ini dia. Baik, terima kasih. Untuk magister dari Prodi Magister Bioteknologi atas nama Daisy Ramadhani Muhammad. Ya. Terima kasih. Dari program studi Doktor Biologi atas nama Benny Ernawan. Baik, kita lanjut untuk catatan wisudawan termuda untuk sarjana dari Sarjana Mikrobiologi Unike Louis Subiakto. Ya. Baik, untuk magister dari Magister Bioteknologi Amalia Alita Fananda. Tidak hadir. Untuk program studi doktor dari program studi doktor biologi atas nama Vika Ayu Savitri. Oke, terima kasih.
Terakhir dari STAY akan wisuda 563 wisudawan dengan 41% atau 233 diantaranya cum laude, laki-laki 75% dan perempuan 25%. Baik, wisudawan dengan IPK tertinggi dari Prodi Sarjana Teknik Informatika atas nama Reyhan Emir Ar-Rasyid. Ya. Nah, ini dia. Baik. Untuk magister dari Prodi Magister Informatika atas nama Insang Ganang Putrananda. Putranda. Nah, itu kamera. Iya, Oke. Baik, dari program studi doktor atas nama Jean-Pierre Wiringi Yamana. Silakan berdiri. Selamat. Terima kasih. Untuk wisudawan termuda tercatat dari Prodi Sarjana Sistem dan Teknologi Informasi atas nama Baskoro Adi Wicaksono. Baik. Untuk magister dari Prodi Magister Informatika atas nama Muhammad Farid Adila Zuarda. Oke. Untuk program doktor atas nama Ridwan Ilyas. Baik, terima kasih. Kelima, para lulusan program sarjana, magister, dan doktor ITB sebagaimana disebut pada keputusan ini berhak memperoleh ijazah sarjana, magister, dan doktor Institut Teknologi Bandung serta menggunakan gelar akademik sesuai dengan bidang studi masing-masing menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku. Keenam, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat perubahan garis miring kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 17 Juli 2023 dan 3 Oktober 2023 Rektor Profesor Reni Wirahadi Kusuma PhD. Demikian Bu Rektor yang bisa kami sampaikan. Para wisudawan siap untuk diambil sumpah dan janjinya. Pesan kami kepada seluruh wisudawan yang saat ini sudah menjadi alumni Institut Teknologi Bandung untuk bisa sukses di kemudian hari dan tetap bisa menjaga nama baik Institut Teknologi Bandung. In harmonia progressio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengambilan janji lulusan oleh Rektor Institut Teknologi Bandung. Rektor dan para wisudawan dimohon berdiri.
Saudara-saudara, bersediakah saudara membacakan janji lulusan Institut Teknologi Bandung? Mohon ikuti kata-kata saya. Janji lulusan Institut Teknologi Bandung. Kami segenap lulusan Institut Teknologi Bandung berjanji akan mengabdikan ilmu pengetahuan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia, peri kemanusiaan dan perdamaian dunia. Kami berjanji akan mengabdikan segala kebajikan ilmu pengetahuan untuk menghantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila. Kami berjanji akan tetap setia kepada watak pembangunan kesarjanaan Indonesia. Dan menjunjung tinggi susila sarjana. Kejujuran serta keluhuran ilmu pengetahuan. Dimanapun kami berada. Kami berjanji akan senantiasa menjunjung tinggi nama baik alma mater kami, Institut Teknologi Bandung. Pelantikan lulusan Institut Teknologi Bandung oleh Rektor Institut Teknologi Bandung. Saudara-saudara sekalian, setelah memperoleh laporan dari Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dari para dekan fakultas sekolah, dari Kaprodi, bahwa saudara-saudara telah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan lulus. Maka dengan itu, sesuai dengan surat keputusan Rektor ITB tentang lulusan beserta yudisium program sarjana, magister, dan doktor untuk wisuda periode Oktober 2023 Institut Teknologi Bandung, maka dengan ini saya nyatakan saudara-saudara sebagai sarjana, magister, dan doktor Institut Teknologi Bandung. Beserta segala kehormatan dan kewenangan yang bertalian dengan itu, menurut undang-undang dan adat kebiasaan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk kepada saudara-saudara sekalian. Lagu Bagimu Negeri dinyanyikan oleh seluruh wisudawan. Kami berbakti pada
Rektor dan para wisudawan disilakan duduk kembali. Sambutan Rektor Institut Teknologi Bandung, Profesor Reini Wirahadi Kusuma, PhD. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanah, pimpinan dan anggota Senat Akademik, pimpinan dan anggota Forum Guru Besar, segenap dekan dan para kaprodi, dosen, kolega dosen, tenaga kependidikan, dan tentunya para wisudawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang kepada kita semua. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan disertai rasa bangga, saya sampaikan selamat kepada seluruh wisudawan program doktor, magister, sarjana dalam wisuda pertama Institut Teknologi Bandung tahun akademik 2023-2024. Pada hari ini bertepatan dengan sumpah, Hari Sumpah Pemuda yang ke-93, saudara mendapatkan sebuah gelar yang baru sebagai bentuk pengakuan terhadap kompetensi yang telah berhasil saudara raih. Dengan menyandang gelar baru tersebut, saudara kini mengemban tanggung jawab yang baru dan juga lebih tinggi untuk bisa berkiprah dan memberikan sumbangsih kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Mari kita tinjau kembali istilah sarjana. Istilah sarjana maknanya adalah orang yang pandai atau orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Jadi dengan menyandang gelar kesarjanaan yang baru, maknanya adalah saudara telah meraih tingkat penguasaan pengetahuan atau knowledge dan ilmu yang baru. Dengan capaian ini, diharapkan saudara memiliki perilaku yang baru juga, yang semakin dipandu dan dibentuk oleh pengetahuan, yaitu perilaku kesarjanaan. Jika suatu capaian dalam penguasaan pengetahuan kemudian diikuti dengan perilaku yang dipandu oleh pengetahuan tersebut, maka akan menghasilkan apa yang kita sebut sebagai integritas kesarjanaan. Dengan kata lain, integritas kesarjanaan adalah gelar kesarjanaan, tetapi yang secara konsisten diikuti pula oleh perilakunya, perilaku kesarjanaan. Jadi integritas ini gelar plus perilaku. Para wisudawan yang kami banggakan, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang dipenuhi dengan rasa bangga dan bahagia ini, bahagia ya hari ini kita semua, perkenankan saya untuk menyampaikan pandangan tentang pentingnya integritas kesarjanaan. Kita mulai dengan mengajukan pertanyaan mendasar berikut ini. Mengapa pengetahuan itu penting? Mengapa kita harus memiliki pengetahuan? Pertanyaan-pertanyaan tentang apa itu pengetahuan, bagaimana pengetahuan diraih, dan apa relevansi pengetahuan dalam kehidupan manusia biasanya dibahas dalam bidang filsafat dan etika. Secara singkat, pengetahuan akan mendekatkan seseorang pada realitas atau kebenaran. Pengetahuan akan mendekatkan kita pada realitas atau kebenaran. The truth. Sebagai contoh, kita semua belajar pengetahuan alam sejak tingkat SD sampai saat ini. Natural sciences akan membuat seseorang menjadi kenal, paham, dekat, bahkan akrab akan hukum-hukum yang mengatur alam semesta. Begitu juga pengetahuan kemanusiaan atau sosial, human social sciences,
selayaknya membawa kita pada pemahaman dan kedekatan akan prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan sosial, dinamika masyarakat, serta peradaban manusia. Jadi dengan memiliki pengetahuan, kita akan menjadi kenal, paham, dekat dengan realitas dan kebenaran. Kita akan mampu menarik pelajaran atau hikmah dari hukum-hukum yang mengatur alam ataupun prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan manusia bermasyarakat. Hal ini akan membentuk ataupun mengubah cara pandang terhadap dunia dan kehidupan. Dan pada gilirannya mempengaruhi kita juga dalam menyikapi permasalahan dalam kehidupan. Jadi dengan kata lain, pengetahuan yang kita miliki ini, yang kita gali selama hidup kita ini sampai di ITB, akan membuka jalan, insya Allah, bagi kita untuk menuju pada kebijaksanaan atau wisdom dan perilaku yang bijaksana atau virtue. Meskipun begitu, kenyataan dalam kehidupan menunjukkan hal yang berbeda seringkali kita temui. Dunia pengetahuan semakin maju, namun mengapa banyak sekali krisis sosial dan permasalahan moral yang tidak dapat kita atasi. Dalam satu abad belakangan ini kita menyaksikan lompatan kemajuan pengetahuan teknologi menghasilkan industrialisasi ekonomi. Namun pada saat yang sama kesenjangan-kesenjangan ekonomi semakin luas dan telah terjadi kerusakan lingkungan dan ekosistem yang kita sulit kendalikan. Di bidang teknologi digital misalnya, kehadiran internet telah memungkinkan demokratisasi atas informasi. Perkembangan cellular phone, artificial intelligence, dan digital platforms telah membuka ruang yang luas bagi para netizen, bagi kita semua, untuk melakukan ekspresi diri serta berbagi pengalaman dan informasi. Namun pada saat yang sama, kemajuan teknologi digital ini malah memicu praktik penyebaran hoax dan berbagai bentuk kepalsuan, falsehood, yang pada gilirannya menimbulkan ancaman bagi demokrasi dan kebebasan berekspresi itu sendiri. Kalau kita tengok kehidupan kita pada hari ini, salah satu permasalahan moral yang kita hadapi adalah meluasnya praktik korupsi. Betul ya? Korupsi meluas di negara kita dalam berbagai bentuknya. Mungkin kita juga melakukan praktek-praktek seperti itu dalam bentuk yang tertentu, kita harus introspeksi. Praktek korupsi adalah suatu tindak kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Dan yang memprihatinkan kita semua, banyak pelaku korupsi itu adalah pribadi-pribadi yang berpendidikan tinggi, yaitu para sarjana. Pertanyaannya, mengapa kemajuan dan penguasaan pengetahuan tidak bisa membebaskan manusia dari perbuatan yang bertentangan dengan moralitas? Ini pertanyaan yang kita harus introspeksi bersama. Para wisudawan yang saya banggakan, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi hubungan antara pengetahuan dan moralitas adalah hal yang tentu saja tidak mudah untuk dianalisis, melibatkan banyak faktor, sangat kompleks. Namun pada kesempatan ini izinkan saya untuk mengusulkan ada dua faktor yang sangat mungkin adalah penyebab hal-hal tersebut. Yaitu yang pertama ignorance dan yang kedua neglect. Seorang filsuf Yunani, Plato, menegaskan bahwa ignorance adalah the root and stem of all evil. Ignorance maknanya adalah lack of knowledge. Lawan dari ignorant adalah knowledgeable. Lalu, mengapa kita sudah menguasai pengetahuan tetapi terlibat dalam perbuatan yang mengandung kejahatan? Nah, hal ini
mungkin ya, karena setiap orang memiliki partial ignorance, partial. Misalnya seorang pakar astronomi yang menguasai pengetahuan tentang benda-benda langit, galaksi, mungkin saja dia ignorant terhadap urusan anatomi tubuh. Begitu juga seorang pakar hukum yang menguasai peradilan pidana, mungkin saja beliau ignorant dalam urusan senyawa kimia dan sebagainya. Banyak sekali contoh di sekitar kita. Jadi setiap orang, para wisudawan, para dosen, saya, para pakar, kita semua memiliki partial ignorance. Dalam kondisi seperti ini, ketika kita melakukan upaya problem solving dan menyusun, dengan misalnya menyusun model matematika, ini FMIPA ya, model matematika, atau membuat rancangan kerekayasaan sipil nih ya, FTSL, rencana bisnis ataupun rancangan kebijakan SAPPK, kawan-kawan, selalu ada kemungkinan terabaikannya aspek-aspek tertentu dikarenakan partial ignorance yang kita miliki tersebut. Nah, pelanggaran moral bisa terjadi jika partial ignorance ini diikuti lagi dengan, ditambah pula dengan sikap neglect atau pengabaian, abai. Misalnya kita mengabaikan kemungkinan-kemungkinan adanya dampak atau konsekuensi yang tidak diinginkan dari perbuatan kita. Kita mengabaikan kemungkinan-kemungkinan itu karena tidak sadar akan adanya partial ignorance dalam diri kita, atau ditambah lagi karena tidak peduli. Partial ignorance yang diikuti dengan sikap neglect ini membuka jalan bagi terjadinya praktek-praktek pelanggaran moral. Ketika seseorang menyebarkan hoax, mungkin dia mendapat kesenangan karena berhasil menggiring opini, mendapat keuntungan, tapi dia tidak paham bahwa perbuatannya itu menimbulkan kesalahpahaman, fitnah yang meluas, bahkan konflik. Dia tidak memahami dampak perbuatannya atau bahkan memang tidak peduli. Dalam kasus praktek korupsi, salah satu dampak langsung dari perbuatan korupsi adalah shortcutting, jalan pintas, memotong singkat dari suatu proses. Akibatnya proses tersebut berlangsung secara tidak normal. Misalnya karena terjadi korupsi, kegiatan kerekayasaan dilakukan dengan memotong singkat bagian-bagian yang penting dari proses konstruksi, atau ketika pengambilan keputusan publik dilakukan dengan memotong singkat elemen-elemen penting dari SOP. Semua proses yang tidak normal ini akan menghasilkan produk teknologi ataupun produk kebijakan publik yang cacat, yang berisiko tinggi, atau bahkan berpotensi mengalami kegagalan sistemik. Jadi perbuatan korupsi itu buruk bukan karena sebatas pertimbangan mengambil sesuatu yang bukan hak kita, melainkan juga karena perbuatan itu menimbulkan kegagalan sistemik dan penderitaan banyak orang yang tidak bersalah. Bisa jadi seseorang terlibat dalam suatu praktek korupsi tidak paham betul akan dampak-dampak yang akan merusak. Atau sekali lagi, orang itu abai. Segenap wisudawan yang saya banggakan, para hadirin yang kami hormati, jadi kita semua percaya. Saya menyampaikan hal ini karena kami percaya bahwa para sarjana dapat berperan bukan saja sebagai agent of knowledge, melainkan juga sebagai agent of morality. Sebab tanpa moralitas, penguasaan pengetahuan menjadi sesuatu yang kurang berguna bagi kehidupan. Atas dasar ini, penting bahwa seorang sarjana berupaya terus-menerus untuk mengembangkan dan memperkuat perilaku kesarjanaan sehingga terbentuk integritas kesarjanaan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita menjaga integritas kesarjanaan?
setidaknya ada dua hal yang dapat kita lakukan. Ini setidaknya ada dua hal. Ada hal-hal lain juga. Yang pertama, kita perlu menyadari tadi bahwa kita memiliki partial ignorance. Agar partial ignorance ini tidak menimbulkan dampak yang buruk, kita harus menyikapinya dengan bersikap terbuka terhadap pengetahuan yang baru, terbuka untuk berdialog dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang berbeda. Kita harus terbuka terhadap yang baru dan berdialog terhadap orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman berbeda. Jangan sotoy begitu ya, kira-kira ya. Kita perlu menghargai keanekaragaman dalam bidang akademik dan keanekaragaman dalam bidang profesi, termasuk menghargai orang awam, laypersons. Yang kedua, selain tadi bersikap terbuka, ada hal lain yang bisa kita lakukan, yaitu meningkatkan dan mengasah kepedulian kita. Jadi kepedulian ini perlu diasah. Caranya bagaimana? Kita bisa mengantisipasi konsekuensi-konsekuensi dari keputusan dan perbuatan kita dan berkomitmen untuk mencegah terjadinya dampak yang tidak diinginkan dari perbuatan tersebut. Jadi memikirkan sebelum bertindak apa konsekuensinya. Itu mengasah kepedulian kita. Jadi saya sangat percaya wisudawan ITB insya Allah mampu dengan kedua langkah tersebut membantu kita untuk memperkuat integritas kesarjanaan. Menyongsong Indonesia Emas 2045, saya percaya para sarjana mengemban peranan yang kunci di bidang sosial, ekonomi, inovasi, penegakan hukum maupun ekologi. Kemajuan bangsa kita membutuhkan kemajuan dan penguasaan pengetahuan Anda semua. Ini harapan kita bersama. Insya Allah akan terwujud jika para sarjana semuanya semakin memiliki integritas kesarjanaan yang kuat. Sekali lagi, sebagai penutup, saya ucapkan selamat atas keberhasilan seluruh wisudawan dan juga mewakili Civitas Akademika Institut Teknologi Bandung, saya sampaikan rasa terima kasih kepada para orang tua saudara sekalian. Para orang tua ini telah menitipkan, mempercayakan putra-putrinya kepada kami semua guna menempuh pendidikan tinggi di Institut Teknologi Bandung. Ada dua kutipan dari orang-orang besar di dunia ini ya, yang bisa kita renungkan bersama. Yang pertama dari penerima Nobel bidang fisika, Bapak Albert Einstein. The most important human endeavor is the striving for morality in our actions. Jadi yang paling penting dan juga mungkin sulit adalah upaya keras kita ya, striving for morality in our actions. Orang pintar sudah paham ya hal ini. Kita juga dapat merenungkannya. Yang kedua dari penerima Nobel bidang literatur, Albert Camus. Seeking what is true is not seeking what is desirable. Jadi true atau truth itu bukan yang kita inginkan semata. Seeking what is true is not seeking what is desirable. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, kepada seluruh bangsa Indonesia. Kita sama-sama dapat meraih kehidupan yang lebih baik, kemajuan di berbagai bidang, dan martabat yang terpandang di masyarakat dunia. Amin ya Rabbal Alamin. In harmonia progressio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain, serta ucapan selamat dari Rektor ITB. Mantap. Kepada para wisudawan FSRD, saya mohon untuk berdiri. Juga kami mohon bantuannya kepada para kaprodi Fakultas Seni Rupa dan Desain untuk berdiri. Selamat siang, salam sejahtera. Cuman satu. Yang terhormat Ibu Rektor, Ketua Senat, Ketua MWA, pimpinan ITB, para guru besar, para kaprodi, tepat di hadapan podium telah berdiri para wisudawan Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Fakultas Seni Rupa dan Desain telah meluluskan 284 wisudawan yang terdiri dari 205 dari program sarjana, 78 dari program magister, dan 1 wisudawan program doktor. Insya Allah, dengan bekal pengetahuannya selama di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, kami yakin para lulusan akan menambah percepatan pembangunan industri kreatif dan pemajuan budaya yang sedang dibutuhkan di berbagai wilayah di Indonesia. Demikian, Bu Rektor. Baik, terima kasih Pak Dekan. Selamat pada para wisudawan bidang seni, desain, kriya. Ini adalah bidang yang favorit ya. Zaman now ini semakin banyak adik-adik kita, anak-anak kita lulusan SMA ini ingin masuk FSRD. Ya. Anda beruntung bisa menimba ilmu di sini. Ya. Dan juga tadi seperti beliau sampaikan, industri kreatif, ekonomi kreatif ini ada di tangan Anda sekalian. Banyak sekali ITB akhir-akhir ini mendapatkan bantuan dari para mahasiswa yang sekarang sudah menjadi wisudawan di acara-acara Jati Fest, di acara-acara penerimaan mahasiswa baru, kemudian Roga juga dari FSRD ya, Roga, ya. Kemudian juga ini di buku wisuda ini, ataupun grafis, desain grafis yang kita gunakan pada hari ini adalah karya dari salah satu lulusan nih, namanya Michelle ya, namanya Michelle, mahasiswa DKV cum laude lagi begitu ya. Mana nih Michelle? Terima kasih ya. Jadi banyak karya-karya teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa ataupun lulusan FSRD ini yang sangat bermanfaat buat ITB. Makasih. Dan sangat spesial juga ada mahasiswa terbaik S3, karena mahasiswa cuma satu, hanya satu. Jadi beliau terbaik. Dan usianya terbanyak juga ya. Usianya terbanyak. Beliau staf kami, walaupun tidak ada kata terlambat, beliau terus berjuang untuk menyelesaikan gelar. Semoga dapat menginspirasi kita semua, perjuangan beliau, dan tentunya ini adalah awal babak yang baru. Selamat FSRD membantu bangsa kita untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Terima kasih. Terima kasih Bu Rektor. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada para kaprodi, wisudawan, kami persilahkan duduk kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dekan FSRD, kami silakan kembali ke tempat. Thank you.
pengantar dari Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, serta ucapan selamat dari Rektor ITB. Wisudawan FTTM, saya persilakan untuk berdiri. Dan para kaprodi FTTM yang hebat, saya persilakan untuk berdiri juga. Nah, ini banyak nih. Bu Rektor yang terhormat, di hadapan kita yang berdiri dengan gagah di podium adalah para wisudawan FTTM yang telah menyelesaikan tugasnya, sudah memenuhi syarat untuk diwisuda sebagai sarjana, magister, dan doktor di FTTM. Insya Allah mereka siap menjadi agent of knowledge, agent of morality dalam pengelolaan sumber daya mineral, batu bara, minyak dan gas, serta mitigasi bencana, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Dengan restu Bu Rektor, mereka siap untuk berkontribusi. Terima kasih. Ya, oh, sebelum ada komen ya, jadi Kaprodi itu juga banyak yang terhambat lalu lintas barangkali ya. Jadi, dan mahasiswa juga saya lihat ada beberapa yang datang terlambat. Semoga ke depan kita bisa memperbaiki alur gitu ya. Jadi dari tadi satu itu bukan karena hanya satu yang hadir ya Pak ya, ada kendala mohon dimaklumi. Nah ini dari FTTM lengkap nih ya, mungkin lewat jalur tikus atau menggali sendiri tambang dari bisa lewat sini ya, hebat sekali. Atau tidur di kampus atau di bagaimana? Hey, terima kasih atas upaya kehadirannya menembus macet. Jadi Pak Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ini memang memiliki tantangan-tantangan ke depan yang lebih kompleks karena kita tidak hanya sekedar mengambil sumber daya alam mineral tadi batu bara, minyak, gas dan mitigasi bencana ya, tapi kita harus mengembangkan teknologi-teknologi recycling, teknologi yang lebih green agar berkah dari yang kuasa kepada bangsa kita, sumber daya alam tersebut dapat menjadi manfaat yang sebesar-besarnya buat Indonesia, bukan hanya saja dari bahan mentah, bahan baku, tapi menjadi produk-produk nasional yang membanggakan. Jadi sangat mengharapkan karya alumni FTTM tentunya selalu bekerja sama dengan para peneliti dosennya di alma mater. Gitu ya Pak ya? Baik, selamat sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rektor. Kepada Kaprodi saya persilakan untuk duduk kembali. Dan kepada para wisudawan FTTM juga saya persilakan untuk duduk kembali. Yel-yel akan kita lakukan di luar. Wah. Kepada Dekan FTTM, kami silakan kembali ke tempat.
pengantar dari Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, serta ucapan selamat dari Rektor ITB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Para wisudawan FTSL harap berdiri. Kaprodi, mohon jangan lupa. Para Kaprodi FTSL, silahkan. Terima kasih. Tadi sebagian ada yang terjebak, Bu Rektor, tidak bisa masuk. Ya, dimaklum. Ada dua orang yang pamit karena hemat tenaga untuk besok di sini juga acaranya. Baik Bu Rektor yang saya hormati, para pimpinan ITB yang saya hormati, para hadirin semua yang berdiri di sebelah kiri saya, sebelah kanan para wisudawan adalah para jawara FTSL. Nih wisudawan yang hebat-hebat. Ini ada 13 prodi Bu Rektor, ini saya harus sebutkan satu-satu. Yang saya sebutkan ini alphabetical order untuk sarjana supaya tidak ribut ini. Yang pertama adalah prodi real. Kata mereka semua prodi di ITB itu imajiner. Yang real cuma mereka ini. Rekayasa infrastruktur lingkungan. Kemudian prodi teknik sipil. Dulu waktu masuk ini kuya. Sekarang sudah menjadi bos dan bis kecil ini. Kemudian teknik kelautan, teknik lingkungan, dan teknik pengelolaan sumber daya air. Nah ini 5 prodi sarjana. Kemudian ada 6 magister teknik sipil, magister teknik lingkungan, magister teknik kelautan, kemudian manajemen sistem teknik jalan raya, SCJR, kemudian transportasi, kemudian teknik manajemen pengolah sumber daya air, MPSDA. Dan 2 program doktor teknik sipil dan doktor teknik lingkungan. Mereka ini punya slogan moto yang hebat Bu Rektor. Mereka mengatakan kami adalah di lautan kami jaya, di darat kaya raya, di akhirat masuk surga. Wow. Baik, demikian Bu Rektor, silakan memberikan selamat. Terima kasih. Terima kasih. Sudah terbukti ya FTSL, Fakultas Teknik Sipil dan lain-lainnya termasuk lingkungan dan kelautan. FTSL ini kalau karyanya ini, kalau beliau-beliau ini tidak berkarya, semuanya bekerjanya di tenda Pak. Gitu. Karena fasilitas infrastruktur ya, pabrik-pabrik, semua lab yang mengerjakan ya alumni-alumni FTSL ini, khususnya teknik sipil gitu ya. Nah, FTSL ilmu yang mungkin sudah 100 tahun, tetapi 100 tahun ke depan atau 50 tahun ke depan mungkin update ataupun tidak, sekarang itu trennya lebih ke arah mineral tadi ya, biologi, kemudian IT, pangan, energi, tapi teknik sipil ini mendukung semuanya, ya, mendukung kemajuan Indonesia untuk program-program strategis lainnya. Jadi tidak apa-apa, kadang kita itu di depan, kadang kita di samping, kadang kita di belakang mendorong, kita harus berperan sesuai dengan kemajuan bangsa kita ini.
gitu Pak. Jadi selamat berkarya, terus menjaga reputasi Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Yang betul adalah Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Rektor. Silakan duduk kembali juga kepada para kaprodi. Terima kasih banyak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dekan FTSL, kami silakan kembali ke tempat. Thank you.
pengantar dari Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan, serta ucapan selamat dari Rektor ITB. Kepada lulusan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan, silakan berdiri. Juga kepada Ketua Program Studi di lingkungan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan, silakan berdiri. Ibu Rektor Institut Teknologi Bandung yang saya hormati, Bapak dan Ibu sekalian, berdiri di hadapan kita lulusan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan wisuda pertama tahun akademik 2023-2024 dengan gelar Sarjana Arsitektur, Sarjana Teknik untuk Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Magister Arsitektur, Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Magister Studi Pembangunan, Magister Teknik untuk Program Magister Transportasi, Magister Perencanaan Kepariwisataan, Magister Arsitektur Lanskap, Magister Rancang Kota, Doktor Arsitektur, Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota, dan Doktor Transportasi. Secara total terdapat 401 lulusan, 41% diantaranya lulus dengan predikat cum laude, dan 57% adalah wanita. Kemudian dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, Bu Rektor, di antara lulusan ini terdapat Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Insinyur Sakti Wahyu Trenggono MM, MSP. Kemudian Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Bapak Marsekal Madya TNI Doni Ermawan Taufanto, MDS, MSP. Kemudian Bapak Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan, Kementerian Pertahanan, Bapak Laksamana Muda TNI Supo Dwi Diantara ST MTR MA MSP. Ini merupakan produk dari kelas kerjasama ITB, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pertahanan. Bu Rektor, ini para lulusan insya Allah sudah siap untuk menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan lingkungan binaan yang berkelanjutan atau sustainable built environment. Terima kasih para kaprodi atas kerja kerasnya meluluskan 400-an SAPPK, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan. Bukan kewilayahan ya, pengembangan kebijakan. Jadi tadi alhamdulillah ada Pak Menteri, ya, kemudian ada Eselon 1 dari Kementerian Pertahanan. Terima kasih atas kepercayaannya untuk berkuliah kembali di Institut Teknologi Bandung. Semoga pengalamannya yang baik-baik di-share kepada yang lain, yang kurang baiknya diceritakan saja kepada kami. Ya. Insya Allah, bagus-bagus semua ya Bu ya, pasti ya. Ya. Siap. Ya, terima kasih. Nah, selamat kepada para wisudawan yang lainnya. Jadi tantangan ke depan ini, jumlah penduduk dunia sekarang sekitar 8 miliar ya, 8 billion. Zaman Indonesia emas nanti 2045-50 itu diprediksi 9,7 miliar. Miliar itu nolnya 12 ya. Nah, ini 2/3 akan tinggal di kawasan perkotaan. Nah, ini tantangan buat para stakeholder
SAPPK. Bagaimana penyediaan hunian, tempat bekerja, lingkungan yang inklusif, yang sehat, yang aman dan nyaman dan terjangkau. Ya, jadi tantangan-tantangan itu bukan nanti, saat ini pun tidak bisa kita tunda lagi, harus segera dijawab oleh para wisudawan sekalian. Terima kasih atas semoga sukses dalam berkarya. Terima kasih Bu Rektor. Kepada para lulusan dan juga para kaprodi, silakan untuk duduk kembali. Kepada Rektor ITB dan Dekan SAPPK, kami silakan duduk kembali.
oleh Keluarga Paduan Angklung Institut Teknologi Bandung. Pengantar dari Dekan Sekolah Farmasi serta ucapan selamat dari Rektor ITB.
kepada Wisudawan Sekolah Farmasi dan para kaprodi yang saya banggakan, dimohon untuk berdiri. Yang terhormat Ibu Rektor, Ketua MWA dan Sekretaris, Ketua Senat Akademik dan jajarannya, para Wakil Rektor, para Dekan, serta para Kaprodi, para Guru Besar dan dosen ITB yang saya hormati. Di sebelah kanan kita, ini adalah para wisudawan dari Sekolah Farmasi, di mana mereka yang telah menyelesaikan pendidikan dan melakukan penelitian disertasi, tesis, dan tugas akhir untuk gelar doktor di bidang farmasi, magister farmasi industri, magister sains farmasi, dan magister sains keolahragaan, serta sarjana farmasi. Kami merasa telah membekali mereka dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup, sehingga mereka sudah siap mengabdikan diri mereka untuk membangun kemandirian Indonesia di bidang kesehatan, khususnya farmasi. Demikian juga magister di bidang keolahragaan siap menjadikan Indonesia lebih sehat dan berprestasi. Terima kasih. Selamat kepada seluruh wisudawan farmasi maupun olahraga. Jadi keolahragaan juga adalah suatu kompetensi yang di keilmuan yang dikembangkan oleh kawan-kawan kolega kami di Sekolah Farmasi. Terima kasih. Sangat relevan terhadap kebutuhan saat ini maupun di masa yang sebagai support Indonesia Emas. Ya, jadi industri kesehatan Indonesia sangat terbuka peluangnya. Semoga semakin banyak lagi pengusaha-pengusaha alumni ITB ini yang menjadi pengusaha pharmaceutical, jamu-jamu, kosmetik, seperti yang beberapa alumni yang sudah lakukan untuk ITB, kita punya generasi berikutnya. Selamat berkarya. Terima kasih Bu Rektor, kepada wisudawan Sekolah Farmasi dan para kaprodi Sekolah Farmasi, disilakan duduk kembali. Kepada Dekan SF, kami silakan kembali ke tempat. Thank you.
dari Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, serta ucapan selamat dari Rektor ITB. Para wisudawan SITH yang saya sayangi dan banggakan, dipersilakan berdiri. Mohon berdiri juga para kaprodi dari SITH. Ibu Rektor dan para hadirin sekalian, di hadapan saya adalah 342 lulusan dari Sekolah Ilmu dan Teknologi dari 10 program studi di SITH, yaitu Sarjana Biologi, mana Sarjana Biologi? Kemudian Mikrobiologi. Kemudian ada Rekayasa Hayati. Rekayasa Pertanian. Rekayasa Kehutanan. Teknologi Pasca Panen. Magister Biologi, Bioteknologi, dan Biomanajemen, serta Doktor Biologi. Diantaranya lulus dengan predikat cum laude. Mereka ini ditempa pada Kawah Candra di Muka di dua kampus ITB. 162 orang lulus dari prodi-prodi di kampus Ganesha dan 180 orang lulus dari prodi-prodi di kampus Jatinangor. Dalam proses pendidikannya, sebagian dari mereka menekuni pengamatan dan riset tentang berbagai sumber daya hayati di laboratorium. Namun banyak di antara mereka yang memiliki kesempatan untuk menjelajah berbagai penjuru Indonesia, belajar melalui petani dan menyaksikan secara langsung ekosistem-ekosistem asli yang perlu dilestarikan. Mereka semua telah berhasil menyelesaikan pendidikan di SITH, dipandu, dibimbing oleh para kaprodi yang sangat telaten dan berdedikasi. Dengan bekal pengetahuan yang diperoleh selama studi di SITH, saya yakin mereka saat ini sudah siap untuk berkontribusi dalam pemanfaatan sumber daya hayati Indonesia, khususnya untuk mendukung ketahanan pangan, kesehatan, pengembangan biomaterial baru, mitigasi perubahan iklim, serta mendukung pengelolaan dan konservasi biodiversitas. Bu Rektor, saat ini juga di kampus ada sekitar 400 orang tua yang menyaksikan acara ini melalui live streaming. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang mempercayakan pendidikan putri-putrinya di SITH. Selanjutnya mohon perkenan Ibu Rektor untuk dapat menyampaikan pesan-pesan kepada para wisudawan SITH. Terima kasih. Jadi negara Indonesia ini sangat luas, sumber daya hayatinya sangat beragam, tentu ini adalah modal bangsa kita. Tadi beliau sudah menyatakan bahwa tantangan kita adalah ketahanan pangan, kesehatan, biomaterial, mitigasi perubahan iklim, kemudian juga konservasi biodiversity. Jadi tadi sudah disampaikan bagaimana jumlah populasi dunia akan dari 8 billion menjadi hampir 10 billion ini adalah tantangan kita tentunya pangannya, ya, khususnya di Indonesia. Jadi insya Allah para wisudawan selamat atas kelulusannya dan modalnya untuk berkontribusi, kesempatan untuk berdampak sangat besar bagi bangsa kita. Sumber daya hayati di Indonesia tentunya kita membutuhkan pengusaha-pengusaha. Kemarin atau dua hari yang lalu kami juga mengikuti rapat dengan Satuan Vertikal Ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat ini sangat diharapkan untuk memiliki semakin banyak petani-petani milenial menggunakan teknologi-teknologi yang Anda pelajari di SITH maupun kerjasama dengan kolega lainnya di bidang IT dengan STEI dan seterusnya. Semoga
kami optimis ya, ITB akan mampu berkontribusi buat Jawa Barat dan bangsa kita. Selamat. Terima kasih, Bu Rektor. Para wisudawan SITH dipersilahkan duduk kembali. Demikian juga para kaprodi dipersilahkan duduk kembali. Kepada Dekan SITH, kami silakan kembali ke tempat. Dari Dekan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, serta ucapan selamat dari Rektor ITB. Kurang keras, jangan kalah sama FTSL dong. Lagi! Pada para wisudawan stay dan para kaprodi yang saya sayangi, silakan berdiri.
Ibu Rektor dan para hadirin sekalian, berdiri di hadapan kita para punggawa penerus bangsa yang akan menjadi tulang punggung negara Indonesia dalam mewujudkan cita-cita negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Insan-insan hebat yang semakin hebat setelah digembleng di padepokan terhebat di ITB yang berjuluk Stay ITB. Demikian Bu Rektor, silakan. Terima kasih Pak Dekan, para Kaprodi. Saya setuju ya, para wisudawan ini selamat telah menyelesaikan studinya dan juga saya yakin semakin hebat. Sama dengan yang lain juga hebat juga tapi ya. Ini tambah hebat. Tapi boleh lah ya, Stay ini memang hari ini semakin hebat. Selamat berjuang, tadi harapan yang sangat besar di pundak Anda sebagai punggawa IT atau Digital Transformation Indonesia. Untuk mendukung seluruh kemajuan-kemajuan bangsa kita. Jadi selamat dan yang penting tetap semangat, jangan cepat menyerah, menjalankan tugas-tugas yang tidak jumlahnya itu sangat terbatas. Jadi tantangannya, kebutuhannya sangat besar, sementara komunitas ini sangat terbatas. Jadi mohon bersabar dan terus berdampak semaksimal mungkin dan semakin hebat. Terima kasih. Terima kasih Bu Rektor. Pada para wisudawan saya dipersilakan untuk kembali, tentunya juga para Kapolri, terima kasih. Terima kasih. Kepada Rektor ITB dan Dekan Stay, kami silakan duduk kembali.
paduan suara mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Perpisahan Wakil Wisudawan disampaikan oleh Abrar Taimullah, lulusan dari Program Studi Sarjana Teknik Metalurgi. Yang terhormat pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat, yang terhormat pimpinan dan anggota Senat Akademik, yang terhormat Rektor ITB, para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut, yang terhormat para Dekan Fakultas Sekolah, seluruh dosen, yang terhormat para pimpinan unit kerja dan tenaga kependidikan ITB, dan yang terhormat orang tua, wali, keluarga, serta rekan-rekan wisudawan yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara Wisuda Oktober 2023.
Perkenalkan, saya Abrar Temullah, wisudawan sarjana program studi Teknik Metalurgi, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Sebuah kehormatan bagi saya untuk mewakili rekan-rekan wisudawan-wisudawati dalam menyampaikan kata perpisahan pada wisuda Oktober 2023 pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan sedikit dari latar belakang saya. Saya merupakan sarjana Teknik Metalurgi ITB yang saat ini sedang melanjutkan studi magister saya di Teknik Metalurgi ITB melalui program Fast Track. Saya juga berasal dari Aceh dan merupakan salah satu mahasiswa penerima beasiswa afirmasi. Saya bukanlah seorang yang memiliki latar belakang yang istimewa. Tidak seperti kebanyakan mahasiswa ITB lainnya yang mungkin punya segudang prestasi semasa SMA. Saya selama SMA tidak mengikuti lomba Olimpiade Sains, cerdas cermat, debat, dan lomba-lomba lainnya. Namun saat itu ada satu hal yang saya pegang teguh. Apapun latar belakang saya, status saya dan teman-teman saat itu adalah sama, yaitu sama-sama mahasiswa ITB. Dan setiap mahasiswa ITB memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi mahasiswa terbaik versi dirinya masing-masing. Dan siapa sangka, anak yang 4 tahun lalu tidak memiliki latar belakang istimewa itu, hari ini diberikan kesempatan yang luar biasa untuk berdiri di panggung Sabuga. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah, apapun yang telah kita raih selama kuliah, status kita saat ini adalah sama, yaitu sama-sama lulusan ITB. Mungkin ada di antara kita yang sangat sukses di bidang akademik, baik itu dari segi IP maupun memenangkan lomba di berbagai tingkat. Ada juga di antara kita yang aktif memegang peran penting di KM, UKM, dan atau himpunan. Dan tidak sedikit juga dari kita yang terjun melakukan pengabdian masyarakat. Apapun capaian kita selama kuliah, status kita adalah sama, lulusan ITB, dan kita memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi manusia terbaik versi diri kita masing-masing. Teman-teman sekalian, kelulusan kita dari ITB bukannya tidak memiliki makna. Ingatlah kata orang-orang terdekat Spider-Man di universe manapun. With great power comes great responsibility. Menjadi lulusan ITB tentunya menambah kekuatan baru untuk kita. Konsekuensinya, tanggung jawab kita menjadi lebih besar, terutama untuk bangsa dan negara. Kita adalah sedikit dari ratusan juta masyarakat Indonesia yang mendapatkan pendidikan, terutama di bidang sains dan teknologi. Kitalah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah di Indonesia di berbagai sektor, baik itu pendidikan, kemiskinan, energi, ketahanan negara, dan lain-lain. Kitalah yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kedaulatan Indonesia di atas sumber daya alam yang kita punya. Ingatlah rekan-rekan, masa depan Indonesia ada di pundak kita, lulusan institut terbaik bangsa. Terakhir dari saya mewakili wisudawan mengucapkan terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika ITB atas fasilitas, bantuan, pembelajaran, dan ilmu pengetahuan yang diberikan. Saya juga mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan-wisudawati atas gelarnya. Mari kita nikmati momen kelulusan ini bersama orang-orang yang kita cintai. Mari kita doakan kesuksesan untuk kita semua di masa kini dan di masa yang akan datang. Sebelum saya mengakhiri pidato pada hari ini, marilah sama-sama kita berdiri dan menggaungkan salam terbaik kita, salam Ganesha. Mungkin pada seluruh wisudawan, harap berdiri dan mengangkat tangannya ke udara. Siap semuanya? Untuk Tuhan, bangsa, dan alma mater, salam Ganesha! Mulai! Salam Ganesha! Bakti kami untukmu, Tuhan, bangsa, dan alma mater, merdeka! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan wisudawan. Pada tanggal 9 Juni 2019,
pukul 3 sore, saya membuka pengumuman LTMPT dan saya lihat bahwa saya keterima. Pertama kali menapakkan kaki di kampus Ganesha rasanya masih seperti mimpi. Masih tidak percaya bisa disambut oleh laptek-laptek kembar dan pemandangan yang indah di Plaza Widya. Mimpi masa kecil yang selalu muncul ketika ditanya, cita-citanya mau jadi apa? Jawabanku selalu, aku mau jadi insinyur. Meskipun kesulitan saat tahun pertama untuk beradaptasi dan mengejar akademik, pada akhirnya seiring dengan berjalannya waktu karena banyak kenalan sama teman-teman, banyak ikut kegiatan, ikut UKM, ya menikmati juga sih berkuliah di sini. Jujur masuk ITB itu rasanya campur aduk banget, soalnya menurut aku masuk ITB itu senang banget, bangga, jelas, tapi takut dan deg-degan juga. Perjuangan menggapai ITB menjadi impian aku sejak sekolah dulu. Meskipun perlu 1 tahun lebih untuk menggapainya, tetapi masuk ITB menjadi pilihan yang terbaik bagi diriku. 2019 merupakan tahun yang tidak akan terlupakan. Karena pada tahun itu, saya merupakan putra daerah berasal dari Bengkulu Selatan yang pertama kali masuk di ITB sejak tahun 2000. Namun, pada awal perkuliahan di ITB, terkhususnya pada saat TPB, merupakan pengalaman dan masa-masa yang sangat indah. Namun tidak untuk diulang. Jujur, awal masuk ITB ya pasti senang. Tapi sayangnya itu bertahan 1 hari doang. Abis itu langsung stres, kayak nangis-nangis sebulan. Karena kayak, aduh, kayak gue salah jurusan deh. Aduh, kayak gue gak bisa kuliah di ITB. Masuk ITB, bangga dan senang banget. Karena dari kelas 3 SMA, udah yakin banget harus yakin masuk-masuk ITB. Intinya ITB harga mati. Nah, namun gagal di jalur undangan, coba lagi di jalur tertulis, terbayarkan dengan masuk STI ITB. Di awal kesulitan adaptasi karena harus merantau dari jauh dari keluarga, namun akhirnya bisa juga karena beradaptasi dengan lingkungan, dengan dukungan teman-teman yang ada di ITB juga. Pertama kali dinyatakan lolos sebagai mahasiswi Institut Teknologi Bandung, tentu rasanya lega, bangga, dan bersyukur. Akhirnya, perjuangan dan pengorbanan merelakan karir dunia olahraga sebagai bagian dari tim Nasional Triathlon Indonesia membuahkan hasil. Dinyatakan sebagai mahasiswi di institut terbaik bangsa ini. Namun memang benar, masa-masa perkuliahan di tahun pertama sangatlah berat. Kehilangan identitas sebagai seorang atlet, merasa paling tertinggal di kelas, tentunya terasa melelahkan. Namun semua perlahan bisa dijalani. Tidak ada kata yang terbesit selain berwarna. Ada yang terang, ada yang gelap, ada yang pucat, namun ada pula yang penuh rona. Masa-masa kuliah di ITB membuat aku menjadi selalu merasa di setiap situasi dan keadaan. Hiruk-pikuk akademik sampai himpunan seluruhnya membuat aku belajar. Perjuangan selama berkuliah tentu tidak mudah. Banyak matkul-matkul dengan ujian yang sangat sulit. Ditambah beban akademik lainnya yang tentunya menjadi tantangan terberat selama berkuliah. Tapi alhamdulillahnya aku bersyukur karena aku dikelilingi sama teman-teman yang baik dan dosen-dosen yang suportif. Aku juga bersyukur banget karena kampus Ganesha ini kampus yang sangat nyaman dan aman untuk aku berkuliah selama 3 tahun di ITB. Jujur lega dan senang karena akhirnya bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik. Setelah melewati masa-masa skripsi yang cukup kelam dan menegangkan, melewati juga proses double degree aku di Prancis, akhirnya aku bisa lulus di ITB dan itu rasanya seneng banget. Hari ini, gelar Sarjana Teknik Material telah tersematkan di ujung namaku. Gelar pertama yang kudapatkan melalui perjalanan panjang bersama brosisku di Teknik Material ITB dan tentunya ikut ditemani oleh doa ayah dan mama. Gelar yang kuharap menjadi pemicu, katalis, pendorong maupun penyemangat dimanapun aku berada untuk terus memberikan karya terbaik bagi masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Terima kasih banyak aku ucapkan untuk teman-teman aku yang sudah selalu ada di samping aku selama perkuliahan di ITB. Terima kasih untuk dosen, para studis akademi yang ada di kampus yang telah berdedikasi tinggi dalam memberikan pengajaran terutama saat masa pandemi.
juga untuk keluarga yang jauh yang memberikan doa dan semangatnya setiap saat untuk mendukung proses pendidikan saya, dan juga kepada teman-teman seperjuangan maupun teman-teman yang saya temuin selama berdinamika di kampus ini. Terima kasih atas semua supportnya dari segala aspek. Selalu ngeyakinin kalau event mimpi tergak mungkin itu ternyata mungkin. Dosen-dosen TIMR yang selalu sedia membimbing dan mengajari banyak hal. Selamat kepada teman-teman yang wisuda pada hari ini. Selamat atas pencapaian dan gelar baru yang teman-teman dapatkan pada hari ini. Selamat wisuda untuk rekan-rekanku wisudawan wisudawati Oktober ITB 2023. Sampai jumpa di puncak yang lebih tinggi. Kutunggu karya dan bakti kita semua. Dan tentunya semangat untuk berbagai petualangan yang akan kita hadapi ke depannya. Jangan lupa rakyat menanti karya kita. Semoga kalian tidak lupa untuk semua pengalaman yang pernah terjadi di bumi Ganesha ini. Ingatlah bahwa meskipun waktu kita singkat, namun karya kita akan tetap abadi. Selamat berkarya dan ditunggu karya-karya terbaiknya untuk Indonesia. Selamat untuk gelarnya dan juga perjuangannya. Semoga gelarnya bermanfaat dan ditunggu karya-karyanya. Semoga dengan bekal yang telah kita dapatkan selama perkuliahan di kampus yang tercinta ini, menjadi bekal kita untuk menghadapi kehidupan, kesuksesan, dan mimpi-mimpi yang akan kita capai ke depannya. Untuk Tera yang semakin jaya, 1, 2, 3, Tera, 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 1, 2, 3, Tera, 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 Tera. Pembacaan doa oleh Profesor Insinyur Muhammad Abdu, MT, PhD.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kami yang berkumpul di gedung Sabuga ini telah melaksanakan acara wisuda Institut Teknologi Bandung. Bermunajat kepadamu dengan kerendahan hati kami sebagai hamba dan ciptaanmu. Dengan penuh keikhlasan meminta kepadamu Tuhan semesta alam. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Termasuk amanahmu berupa kapasitas intelektual yang Engkau berikan kepada kami. Kami memujimu atas karunia sebagian dari ilmumu dan juga kemampuan menyerap ketinggian ilmumu dalam proses pendidikan di Institut Teknologi Bandung. Ya Allah, kami memohon ridomu atas upaya dan hasil yang telah kami capai. Kami memohon perlindunganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, niat yang tidak ikhlas, dan amal yang tidak diterima. Kami memohon petunjukmu agar kami dapat mengamalkan ilmu yang kami peroleh dengan sebaik-baiknya. Kami memohon ampunanmu atas segala kesalahan dan kekurangan yang kami perbuat selama menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung. Ya Allah, berkahilah acara wisuda ini. Kami memohon keberkahamu atas para wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan studi, dan juga keberkahan atas orang tua, keluarga, guru, dosen, dan semua pihak yang telah membantu dan mendukung mereka selama ini. Berkahi pula Institut Teknologi Bandung, para pemimpin, dosen, dan tendik yang dengan izinmu selalu ikhlas berjuang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Ya Allah, kami melepas wisudawan dan wisudawati ITB hari ini untuk memasuki dunia mereka yang baru. Maka dari itu, masukkanlah mereka secara masuk yang benar dan keluarkanlah mereka secara benar pula. Dan anugerahilah kami dan mereka dari sisi Engkau kebermanfaatan yang menolong banyak orang. Ya Allah, selalu berikan ilham dan kemudahan kepada mereka untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu dalam berkarya yang menjadikan karyanya sebagai bagian dari amal soleh yang Engkau ridhoi. Bahagiakan mereka di dunia ini dan bahagiakan mereka di akhirat kelak. Ya Allah, terimalah doa kami. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor Institut Teknologi Bandung akan menutup sidang terbuka Institut Teknologi Bandung.
Hadirin yang kami hormati, dengan limpahan rahmat Tuhan yang Maha Pengasih, Penyayang, seluruh acara sidang terbuka Institut Teknologi Bandung pada hari ini Sabtu 28 Oktober 2023 telah berlangsung dengan hikmat, tertib, dan lancar. Alhamdulillah. Institut Teknologi Bandung mengucapkan terima kasih atas perhatian, sabaran hadirin dalam mengikuti acara ini sampai selesai. Maka dengan ini kami sampaikan bahwa sidang terbuka Institut Teknologi Bandung resmi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berkarya. Sekali lagi, selamat. Rektor, Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, para pimpinan, beserta para guru besar Institut Teknologi Bandung akan meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian sidang terbuka Institut Teknologi Bandung telah selesai.
Kepada para wisudawan, kami mohon untuk tetap tertib dan menunggu arahan dari panitia untuk keluar ruangan secara berurutan sesuai dengan fakultas atau sekolah masing-masing dan mengambil konsumsi di selasar Sabuga dengan menukarkan kupon konsumsi yang terdapat pada undangan. Setelah mengambil konsumsi, wisudawan dapat segera meninggalkan area gedung Sabuga karena gedung Sabuga akan dipersiapkan untuk acara selanjutnya. Terima kasih atas perhatian hadirin. Selamat sore. Pemuda, kemana langkah menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggu sudah. Tetaplah pada pendirian semula. Di mana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Kemana arti rasa satu itu? Satu itu bersatulah semua seperti bersatulah semua.